kabar anak-anak? Luar biasa kan? Pagi anak-anak sudah menyaksikan bersama video chicken dance. Atau anak-anak sudah ikut melakukannya juga ya? Sudah semangat kan? Hari ini kita akan kembali belajar mengenai gerakan kuat dan gerakan lemah. Hari ini kita akan menirukan gerakan beberapa binatang. Nah yang pertama kita akan menirukan gerakan ayam. Caranya, berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nah, gerakan ini termasuk gerakan kuat. Gerakan berikutnya adalah dengan berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan, gerakan badan membungkuk ke depan, lalu berdiri tegak seperti ayam mematuk makanan. Gerakan ini disebut atau termasuk gerakan lemah. Nah, gerakan berikutnya kita akan menirukan gerakan binatang kupu-kupu. Caranya adalah berdiri tegak, bentangkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri, gerakan tangan ke atas dan ke bawah secara perlahan seperti tepakan sayap kupu-kupu. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah makin cepat. Nah itu tadi gerakan kuat dan lemah dengan menirukan gerakan beberapa binatang yaitu ayam dan kupu-kupu. Tugas anak-anak sekarang adalah anak-anak menirukan gerakan ayam seperti video chicken dance tadi. Anak-anak pasti bisa ya, kirimkan videonya kepada teacher. Teacher tunggu ya. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Shalom!